Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Vian Semut Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita bakal ngebuka atau unboxing paket pemberian istri ya. Pemberian istri ya. Jadi tiba-tiba baru pulang kerja ada paket ini guys. Ditelepon sama istri, katanya tuh ada paket. Padahal saya nggak mesen, pasti dia ya nggak. Oke, kita buka aja langsung. Kita buka apa sih si dalamnya? Ternyata earphone guys. Headphone merek Sony Extra Bass stereo. Katanya sih biar lebih semangat lagi bikin kontennya guys, jadi dibeliin ini mungkin ya nggak. Tapi anehnya kenapa warna biru, padahal warna kesukaan suami itu merah ya nggak. Apa mungkin stoknya habis? Tapi ya bersyukur deh. Makasih my babe. Jadi ini bisa di ini guys, ditarik, digedein. Tuh, coba kita pakai. Pas banget di kuping ya. Dan di sini bisa untuk nelpon juga guys, bisa untuk jadi mic. Di dalam ini kayaknya ada 3 barang. Kita lihat selanjutnya. Ini adalah ice cooling netbook. Oh, ini pendingin laptop guys, dikarenakan laptop saya itu sering nonton video saya sendiri alias ngejar viewers, jadi sering kesetel 24 jam, apalagi kalau lagi ngedit tuh ya kan. Jadi dibeliin ini mungkin biar lebih awet ya, biar lebih dingin. Oke, kita lihat di sini bisa dibuka. Oke, seperti ini, dan dua ini untuk dipasang di sini supaya posisi laptop agak miring guys, mungkin seperti itu ya. Coba kita kayak gini, kok cuma dua. Kita tes, nggak bisa miring. Oh, salah guys. Nah, ini seperti ini. Pasang. Nah, jadi posisi laptop tuh agak tegak seperti itu ya, yang atas tinggi bawah rendah. Oke. Dan ini kita untuk dicolokkan di USB ya. Oke, kita lihat barang selanjutnya ada apa. Ada 2 barang lagi. Yang pertama dulu kita lihat di sini automizer guys. Jadi ceritanya rokok elektrik saya tuh kan pecah guys ininya. Terus nggak pakai-pakai saya rokok lagi. Nggak tahu-tahu dibeliin sama dia tuh biar saya ini kali guys ya berhenti rokok lagi kali ya. Ya mungkin positif lah, namanya istri nggak mungkin nggak untuk kebaikan suaminya ya nggak guys. Nah, pasangan tuh harus saling mendukung satu sama lain. Oke, terima kasih my lovely. Next, di sini kuilnya guys. Oh, ini berarti automizer itu tank itu menggunakan kuil, tidak menggunakan bus apa kapas seperti kemarin guys. Jadi kali ini langsung ganti-ganti aja. Oke, jadi ini kuil ini fungsinya mempermudah aja ya, mungkin untuk lebih gampang nggak ganti-ganti kapas lagi kayak kemarin, tinggal ganti kuil itu aja ya nggak. Ya mungkin sekian aja deh video review hadiah dari istri. Terima kasih atas sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari saya, aktivitas saya, dan semuanya yang saya kerjain insyaallah bakal saya taruh di YouTube.
channel guys. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Terima kasih buat para subscriber. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah ruah guys, dan di selalu bahagia. Oke. Salam dari saya Fion Semut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintailah istrimu.